Alhamdulillah, bulan puasa datang lagi. Waktu nek bersih-bersih diri, bersih-bersih hati, tetap semangat jalani hari, meski kadang cobaan. Tahan napas panjang, sabar, tenang, masih ada. Kadang enteng, kadang menantang. Namanya puasa, dihadapi weh dengan tenang. Biar ibadahnya tetap khusyuk dan senang. Karena hari kemenangan pasti akan datang. Program ini merupakan program untuk meng-cover teman-teman anggota atau peserta BPJS yang kehilangan pekerjaan. Di mana manfaatnya ada bantuan tunai. Ya, maksimalnya Rp10.500.000 dalam 6 bulan. 3 bulan pertama kali 45 gaji, 45%, kemudian 3 bulan kedua kali 25%. Ingat, total itu maksimal gaji yang dihitung adalah Rp5.000.000. Yang kedua, dapat informasi pekerjaan, lihat di websitenya. Dan setelah ngajuin lamaran kerja, maka teman-teman pekerja akan dapat bantuan tunai untuk hidup sebelum kerja kembali. Setelah itu akan di training. Trainingnya adalah pilihannya pelatihan, vokasi, dan pendidikan yang terkait dengan pilihan pekerjaannya. Mudah-mudahan tiga hal ini dia akan kembali bekerja sesuai dengan passionnya. Demikian, Pak. Itu hanya untuk pemutusan hubungan kerja ya, Pak? Ya. Misalkan mengundurkan diri dari habis masa kontrak bagaimana? Ya, sementara program JKP ini yang kehilangan pekerjaan karena PHK, maka dia bisa mengajukan. Dan salah satu syaratnya harus ikut 4 program. Ada JKM, JHT, JKK, dan JP. Itu yang PU. Tapi yang perusahaan menengah ke bawah tanpa JP boleh ya. Jadi demikian, Mbak. Jadi ini kita khususkan kepada karyawan yang ter-PHK.